Hakim Negara sedikit ceria apabila satu lagi pasangan bergu campuran muda negara Tan Kian Meng Lai Pei Jing berjaya mengejutkan pasangan utama Indonesia Tontowi Ahmad dan Winnie Octavia Kando untuk mara ke separuh akhir dengan kemenangan dalam 3 set. Di set pertama, pasangan Indonesia nyata lebih agresif untuk menang 21-17. Namun sokongan dan sorakan penonton membangkitkan semangat Tan Kian Meng Lai Pei Jing untuk memenangi set kedua 21-16. Di set penentuan, bergu campuran Indonesia banyak melakukan kesilapan di jaring membuka peluang buat pasangan negara untuk mencatat mata mudah dan menang 21-16 untuk ke separuh akhir. Mereka dijadual bertemu pilihan kedua perlawanan Wang Yeliu dan Huang Dongping dari China yang menewaskan pasangan negara Chang Pensun Goh Liu Ying.